Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para hadirin dan hadir sekalian, kali ini kita akan menjelaskan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntung. Para sahabat dapat melihat wajah dan mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Manakala umatnya yang bukan sahabat tidak pernah melihat wajah baginda, tetapi mereka beriman dan mengagungkan baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa umatnya yang beriman walaupun tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka termasuk orang-orang yang sungguh berbahagia. Ini telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Wa tuba liman amana bi wa lam yaruni sab'a marratin. Berbahagialah bagi orang yang melihat aku dan beriman kepadaku, itu sahabat. Dan sungguh berbahagialah bagi orang-orang yang beriman kepadaku padahal dia tidak pernah melihat aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi sabdanya sampai 7 kali. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, At-Tabrani dan Hakim daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, berbahagia bagi orang yang melihat engkau dan beriman kepada engkau." Lalu baginda bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi, wa tuba summa tuba summa tuba liman amana bi wa lam yaruni." Berbahagialah bagi orang yang dapat melihatku dan beriman kepadaku. Dan sungguh berbahagialah. Baginda ini mengulangi sabdanya sampai 7 kali. Itu bagi orang yang beriman kepadaku, sekalipun dia tidak pernah melihatku. Baginda mengulangi sabdanya ini untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak pernah melihat Rasulullah dan tidak pernah mendengar secara langsung sabda Rasulullah SAW, tapi kita beriman melalui Al-Quran dan melalui sunnah Rasulullah SAW.